Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menangkap pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang anak di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku terungkap sebagai anggota Komisi 1 DPRD Padang Pariaman. Tabrak lari di jalan lintas Kecamatan Nansabaris, Padang Pariaman menggemparkan masyarakat setempat. Seorang anak ditabrak mobil jenis minibus pada Selasa malam lalu. Anak tersebut tewas dan pengendara mobil melarikan diri. Kecelakaan tersebut pelakunya melarikan diri. Dan kita dari hasil olah TKP awal, anggota menemukan nopol. Nomor polisi kendaraan tersebut yang tertinggal di TKP. Berdasarkan plat nomor mobil yang ditemukan di lokasi, polisi melakukan penelusuran. Kurang dari 24 jam kemudian polisi menemukan pelaku. Ia adalah anggota Komisi 1 DPRD Padang Pariaman. Ia ditangkap di sebuah perumahan di Kecamatan Batang Anai. Mobilnya dalam kondisi rusak pada bagian depan dijadikan barang bukti, sedangkan pelaku menjalani pemeriksaan intensif di kepolisian. Ia terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One, mengabarkan.